Balik lagi Jackson ya? Ya, ya kali ini gue bareng Jackson, tapi Jackson di depan gue. Jadi di sini kita lagi di mana Jackson? Sushi Go. Kita lagi ada di Sushi Go. Gue jarang banget makan sushi, benar-benar jarang. Dan tapi ini katanya ini Sushi Go ini unik banget. Di Sushi Go uniknya bukan karena sushinya, tapi karena penyajiannya gitu loh. Jadi kayak kereta gitu loh, samping gue nih. Kayak ada kereta berjalan. Di Sushi Go ini per plate-nya itu 15.000. Kalian tinggal milih. Ya, milih sesuka hati, bila kalian tanggung sendiri. Jadi biar enggak lama-lama kita langsung saja ajak saja. Ya, ambil. Hah? Ambil. Per. Oke, ambil. Pesan dulu kali ya. Ya. Jadi gua mau pesan menu yang lain. Nah, habis pas itu baru gua ambil ini. Oke, guys. Tungguin gua pesan sama Jackson dulu. Guys, ini nih beberapa menu yang gua ambil tadi dan beberapa juga yang gua pesan. Ini mau nyebutin namanya. Kosan udah bayar belum? Kosan udah bayar belum? Belum. Belum bayar ya? Belum. Gimana dong? Hah? Ini udah mesen-mesen aja. Rumah orangnya rumah Fikri. Jadi ini Jackson nih mesen-mesen ini, kosan belum bayar padahal. Yaudah lah, bodo amat lah ya. Jadi gua mau Jackson tuh punya prinsip kita nanti aja mikirin uang kosan, mungkin makan dulu lah. Akhir bulan. Kita langsung makan aja Jackson ya. Ya, sebelum makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Temu the best-nya nih, ini salmon boom. Oke guys, kita pakai wasabi dulu. Kata Jackson, pakai wasabi ya Jackson ya? Iya. Jackson juga makan Jackson, slow. Makan. Jadi kata orang, makan wasabi itu banyak caranya, tapi gue gak tahu lah, gue campur aja. Terus tambah soy-nya. Alright. Kita adu-adu. Ya, ini sushi bomb. Ini katanya menu the best di sini. Salmon bomb. Salmon bomb, bukan salmon bomb. Ini salmon, jadi sushi, nasi sushi itu dibalut sama salmon yang udah dimasak. Terus kasih mayones dan telur ikan. Gigitan pertama buat kalian, buru gigit. Gigitan pertama buat kalian, buru gigit. Mantap. Hati-hati baju. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener boom. Mayonesnya strong banget dan ada sedikit rasa spicy Jackson ya. Ini spicy mayo nih. Dia pakai spicy mayo. Daging salmonnya enak, gurih, seger. Nah, ini gua penasaran banget nih unagi. Gua sejujurnya gua belum pernah makan unagi seumur hidup gua. Unagi, jadi unagi udah dipanggang kayaknya. Coba murninya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salmonnya nih. Ini salmonnya. Ini sepertinya udah dimasak sedikit. Buahnya nasi. Nah, kalau salmon enaknya memang pakai ini. Kecap asin dan wasabi. Enak banget ini Jacksonnya. Ini apa nih Jackson? Itu namanya. Jadi Jackson ini makan kok, dia tinggal ngambil di sana, tapi dia nggak masuk frame, dia makan gitu. Ini kan tinggal ngambil, karena Jackson. Uang kosan nanti kita pikirkan, bikin kita happy dulu. Ya, high five. Ya. Spesies salmon salad gunkan. Buru gigit. Ini Jackson, cobain Jackson. Bismillahirrahmanirrahim. Timunnya strong banget, gila. Nah ini yang gurita. Ini guys, gurita. Ini guritanya udah dimasak ya? Udah direbus kayaknya. Terus cocol aja. Dulu gigit. Gigit. Mantap. Kita makan karet. Enak. Ini adalah menu the best juga. Inari lava. Ini kayak pakai tahu ya? Oh iya, digoreng. Kulit tahu digoreng. Kulit tahu digoreng. Terus dikasih spicy mayo lagi. Wah, asap itu kalian lihat tuh. Wah, masih fresh from the oven. Bukan fresh from the ocean. Kalau itu adalah... Udah tutup channelnya. Udah tutup ininya, acaranya.
Jelas bro gigit. Mantap. Goreng. Masih dapat. Gue udah makan. Enak banget, gue belum buka ini. Crispy. Ini kayak makan ini, si ala Indonesia gitu loh. Goreng-gorengan crispy gitu. Setuju, setuju. Ini beef lava, ini OC beef. Beef lava buat gue, OC beef buat Jackson. Jackson. Mantap. Kosan, biar ingat kosan, bayar. Cicil, cicil. Ya. Ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak lu makan nasi pakai daging. Enak tapi. Lagi, spicy salmon bunga. Ini Jackson baru satu, Jackson. Mantap. Ayo, ayo makan. Makan. Beda channel, beda channel. Jackson Grianza. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salmon with teriyaki sauce. Jackson, for you Jackson. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita normal guys, relax, kita normal. Ini apa jadi Jackson? Itu nama. Oh, ini salmon cheese. Oh, jadi ini kayak di sebetulnya lah dibakar tuh ya, di torch gitu. Yes. Kita buru gigit. Mantap. Oh iya. Salmon itu benar-benar segar dan masaknya itu pas, nggak overcook, the best. Teksturnya juga lembut banget, guys. Salmon carpaccio. Ini salmon yang udah dimasak, low gitu masaknya, pakai saus mayo dan ini kayak soy sauce. Kita coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Nah, juga. Bis hambuk, beef. Ini pertama kali ini gue liat ya. Sushi pakai dendeng. Daging sapi barang yang sapi. Iya, dendeng. Iya, dendeng tadi. Kok langsung cuci, wap. Beefnya di ground gitu. Wah. Di ground. Ini apa nih, Jackson? Tomat aja lah. Kayak kulit tahu gitu ya? Hah? Kayak kulit tahu. Ini kulit tahu, guys. Silahkan, Rem. Wah, tahu. Kulit tahu kan? Manis. Ini unagi tadi. Ini kayaknya harus pakai ini deh, jangan. Langsung taburin, guys. Jangan kepala aja sih, ikut taburin. Hampir aja tadi. Di kiri tadi palanya, guys. Paris Hilton. Salmon lagi guys. Ini karena berapa nih? Itu tori, tori skin. Namanya tori skin. Ini adalah kerjasama anak kos yang baik. Ini lagi guys. Salmon tadi. Kirim aja, kirim. Next menu. Oke, sekarang kita langsung challenge Jackson. Makan secepat-cepatnya. Oh iya, ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah menu terbaik dari Sushi Go. Kita langsung aja makan ya, Jackson ya. Yuk. 2, 3. 2. 3. Jadi di sini itu ocha-nya gratis. Kenapa lu nggak bilang baru bilang tadi, Jackson? Jadi kita di sini minum aja gitu. Iya, minum aja udah sampai kenyang. Ini apa, Jackson? Tori skin. Tori. Tori skin. Ajar lagi, Jackson. Ini itu kulit ayam, guys. Jadi sebenarnya tadi gue mau pesan kulit salmon. Karena berhubung ini sold out, kulit salmon kita pesan ini aja. Ayam.
bakso kuah sate Padang. Kari, kuri. Oh, kari. Ini kari, guys. Sate Padang. Lihat nih, lele nih, kalian lihat nih. Sate Padang kan ya? Bukan ya? Kan lah. Ajo Ramon. Ajo Ramon. Kari. Kari, kari. Enak. Nih, buat kalian, cobain dikit. So guys, Om kalau makan ambil aja. Boleh Om, sama makan. Ini gua pertama kali juga sih makan kari gini. Jadi gua nggak bisa ngebandingin sama makanan yang lain. Sama gua baru mesen di sini doang. Overall enak. Ini mesen gambar karena mirip sama sate Padang. Bukan kuah sate Padang. Ah, kalah. Wow, ini kuning telurnya guys. Kuning telurnya oranye. Oh, ini yang mahal, telur mahal. Telur yang mahal. Omega 3. Omega 2000. Ya gua enggak tahu gua lagi begini doang. Gua bilang. Gua mau bilang takut gua masuk frame gini. Udah masuk frame lagi kan. Udah mana pala doang lagi. Enggak ada muka ya. Jadi kalau yang penasaran beneran makan sama Jackson, lihat aja telur ayam. Oke guys, saatnya gue mesen dessert, gue udah makan semuanya. Ayo guys, ini dessert gue udah nyampe. Setelah ini, kita langsung di move, ini di kick, kita dari kosan. Udah lah, nanti kita happy. Kalau makan itu kita happy cuy. Mantap jiwa. Kayaknya enak banget. Jadi pengen lagi kan, mulut dan netral. Lagi guys, tanggung guys. Salmonnya aja kuat. Mantap jiwa. Ini berapa pack ini? 37. Dia gak berasa. Hai guys. Nah itu tadi kita udah makan, sushi ini udah habis sekitar 37 plate. Dan ini ada berapa menu besar, ini kan menu kecil nih, ini menu besar ya. Ini worth it banget. Guru datang, alamatnya ada di PIK. Dan cabangnya juga ada beberapa mall juga ya. Oke guys, gua akhirin aja video ini. Semoga kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan pikirin besok kita ngekos di mana, itu urusan gua sama Jackson. See you next video guys, salam anak kos.